Baik, silakan Bapak ikuti saya. Kita ke ruang kontrol. Terima kasih. Mari Pak. Rekamannya masih ada, Pak. Boleh saya lihat? Ini, Pak. Sekarang tolong dihapus rekaman videonya. Baik, Pak. Saya juga sekalian ingin minta tolong. Saya ingin minta daftar pekerja yang bekerja di hari itu untuk memastikan, karena saya harus menyelidiki siapa orang yang sudah membocorkan video itu. Oh, soal itu saya tahu, Pak, siapa pelakunya. Siapa? Pelakunya adalah pegawai kafe ini. Boleh lihat orangnya yang mana? Bentar, Pak. Ini, Pak. Apa saya bisa bertemu dengan pegawai itu? Karena ada hal penting yang harus saya tanyakan pada dia. Dia sudah saya pecat, Pak. Di hari yang bersamaan, dia masuk ke ruangan ini tanpa izin. Dia juga sering melanggar peraturan kafe ini. Setelah ketahuan saya langsung pecat. Di mana tempat tinggalnya? Anda pasti punya datanya. Ada, Pak. Boleh saya minta? Ya, sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Alamat lengkapnya. Dia juga kos di nggak jauh dari sini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Iya, sama-sama, Pak. Permisi. Gun? Gimana? Kamu dapat hasil? Sudah. Saya sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV pertemuan yang Dita dengan Eki. Kamu memang selalu bisa saya andalkan. Sekarang saya punya file video satu di HP dan satu di flash disk. Dengan ini, Dipta nggak akan bisa berkutik lagi sekarang. Dia pasti akan mengikuti apapun keinginan dari aku. Termasuk permintaan kencan. Dipta udah pulang. Aku harus samperin dia. Aku mau jadi orang pertama yang nyambut dia di rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Sayang udah pulang. Makan yang macet ya? Alhamdulillah enggak sih, enggak macet. Mungkin juga masih sore kan, jadi enggak terlalu macet. Alhamdulillah. Mas, tapi aku lagi masak, aku tinggal bentar enggak apa-apa ya, takut gosong. Iya, enggak apa-apa, lanjut ya. Bentar ya sayangnya. Tava. Tava, sayang main. Papa. Sampai kapan sih? Kamu gak angkat telepon saya? Tak. Pokoknya saya gak mau tahu, kamu harus mau kencan sama saya. Kalau enggak, saya bakal kirim semua video itu ke Nona. Aku benar-benar kesal dengan Anggun. Tapi aku gak mau gegabah.
Anggun orang yang nekat dan licik. Dia benar-benar bisa melakukan apa aja yang dia inginkan. Tinggal aku kirim. Mau? 1 2 Terus apa pelan-pelan? Handphone. Maaf ya tante. Sayang, aduh. Tiur, tolongin saya. Nyebur, ambil handphonenya. Oh, mana mau aku? Nanti kalau aku tenggelam, mati pula aku gimana? Aduh, saya nggak peduli ini. Ambil dulu handphonenya, cepetan. Nggak mau aku, Kak. Aduh. Ayo, Dek, kita ke dalam aja, Dek. Ya, yuk. Aduh. Tiur! Kok tinggalin sih? Gimana ngambilnya? Mana videonya ada di situ lagi? Alhamdulillah, flash di sini bisa aku selamatkan. Dan mudah-mudahan bukti di HP Anggun juga rusak. Mas, itu kenapa? Kok Anggun teriak-teriak kayak gitu? Itu sayang tadi. Safa sama Tiur kan lagi main. Terus aku lagi ngeliatin Safa sama Tiur main. Terus gak tahu tiba-tiba Anggun ikut-ikutan ke kolam renang, berdiri di tempat Safa sama Tiur main. Kesenggol Anggunnya, lagi megang handphone. Jatuh handphonenya dalam kolam renang. Lagian siapa suruh, orang lagi main malah nutupin. Aduh, gimana dong, mati lagi nih handphone aku. Tante Anggun, Safa minta maaf ya. Udah bikin hati Tante Anggun kejebur. Safa, terima kasih banyak nak. Kamu yang selamatkan papa dari Tante Anggun. Gara-gara Safa, HP aku jadi mati. Tapi aku sama sekali gak bisa marah sama Safa. Sayang, tadi salahnya Safa. Iya, Ma. Gak apa-apa, nah it's okay. Kan Safa gak sengaja, ya. Kak Anggun, aku minta maaf ya, Kak. Aku yakin Safa gak sengaja. Tante, Safa janji ganti HP ya Tante pakai tabungan Safa. Gak perlu, nak, sayang. Mama sama Papa pasti akan ganti. Gak usah pakai tabungannya Safa, ya? Iya, sayang. Gak usah pakai tabungan Safa. Nanti biar saya yang ganti handphone kamu itu. Ya udah. Safa sekarang ke kamar ya, sayang. Mainnya udah, ya? Mama. Tiur, ya, mau bantuin saya di dapur. Lagi repot soalnya, ya? Siap, Kak. Anggun, Safa minta maaf lagi ya. Iya, saya gak apa-apa. Yaudah, ayo saya ya. Iya, Mas. Ayo, saya. Ya ampun, gimana dong? Mana videonya di sini lagi semuanya? Oh iya, rekaman itu masih ada di flash disk. Flash disk aku tadi. Saya jahatin orang lagi ya. Materinya udah saya ambil. Nggak bisa ya. Sama saya flash disknya. Kenapa bisa sih flash disknya sama dia?